That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of. Every human being who ever was lived out their lives. This is where we live, all of us, on this pale blue dot floating in the Milky Way. Update people, we're gonna give you some inspiration, some good stuff, and some funny story from our little planet, and you better know it. Welcome on City Guide with Honda, your futuristic guide. Halo, apa kabar Update People? Masih barengan dengan Honda tentunya. Tim City Guide kali ini masih akan memberikan inspirasi serta informasi tentang tempat-tempat yang seharusnya Anda tahu. Aduh, agak sedih nih karena holiday kita udah berakhir. Padahal kemarin pas tahun baru udah make a wish nih biar holiday-nya never ending holiday. But it's fine, kita maksimalin aja ya liburannya kalau gitu. Nah, kalau liburan kemarin-kemarin kan kita udah sempat mancing, main airsoft gun, terus main-main ke Pasuruan juga. Nah, kali ini kita akan keluar kota lagi. Tepatnya kita ke Batu Malang. Nah, kita mau ajak update people buat jalan-jalan di sini. Wah, makin jauh ya jalan-jalannya City Guide nih buat ngajakin update people. Seperti biasa nggak sih kalau nggak main tebak-tebakan dulu? Ayo, coba tebak nih update people. Kali ini kita mau ngapain di Batu? Kalau nebaknya mau main di amusement park, salah. Itu udah mainstream. Yang sekarang kita mau manjain diri aja di kota Batu yang dingin-dingin gitu. Dari Batu kita akan turun ke Malang. Nah, kalau di Malang emang enaknya jalan-jalan ya, sambil makan-makan tentunya. Makan-makannya nggak ketinggalan. Tapi nggak usah banyak-banyak karena susah kalau mau diet kalau pas liburannya. Oh iya, kasihkan ngerumbi sampai lupa nih hari ini princess siapa? Hayo yang awal update people. Kalau mau berliburan kita kemarin-kemarin kan ada si princess Kanza sama Felis. Nah, sekarang ada princess Nares yang dampingin kita. Enak ya ditemenin terus sama princess-princess yang cantik-cantik. Jadi yuk langsung aja ikutin City Guide episode kali ini. Hello Update People, welcome back on City Guide, your futuristic guide. Ya kali ini Nares ada di Batu Malang, lebih tepatnya di Kusuma Argo Wisata Batu. Nah kalau waktu itu kita sempat jalan-jalan nih di sini, All Cruise SBO TV. Kayaknya Nares mau ngajak kalian jalan-jalan lagi di sini. Dan jalan-jalan mau makan-makan juga di Malang, pengen tahu keseruannya gimana? Tapi sebelumnya Nares mau breakfast dulu nih, oke? Okay? Jangan kemana-mana, stay tune on City Guide. Ya, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Hortensia Restoran, di restorannya dari Kusuma Agro Wisata Batu. Nares mau sarapan dulu nih, mendingan kalian ikut-ikut Nares sarapan yuk. Ya, dari tempat tadi Nares sudah ambil makanan di sana. Karena berhubung di sana lagi penuh, Nares lagi di outdoor nih. Nggak apa-apa meskipun di outdoor, tetap pemandangannya kece banget. Kalau gitu Nares langsung makan aja ya, karena Nares sudah lapar banget nih. Ya, di triple kali ini Nares sudah selesai makan, semua makanannya enak banget. Nah, habis ini Nares mau ngajak kalian jalan-jalan nih. Bakal ngajak kalian keliling-keliling di Kusuma Agro Wisata Batu. So, jangan kemana-mana, stay tune on City Guide, ya, future. Ya, di triple Nares sekarang selesai makan nih. Kita mau jalan-jalan, pengen muter-muter Kusuma Agro Wisata Batu. Jangan kemana-mana, stay tune on City Guide, ya, future City Guide. Ya, di triple Nares ini sudah sampai di salah satu taman di agrowisata Kusuma. Dan sebenarnya sebelah kanan Nares ini sudah ada waterpark baru dia. Cuman karena berhubung rame banget, full banget, jadi Nares nggak mau masuk ke sana. Kapan-kapan aja, next time aja. Sekarang kali ini Nares mau lihat bunga-bunga, ada permainan juga. Jadi mendingan Nares mau nyoba mainan aja ya. Jangan kemana-mana, ikuti Nares. To me magical, to me she'd say. Ya udah tuh, depannya Nares ini udah ada ayunan. Nares mau naik ayunan. Soalnya Nares inget banget zaman TK.
Nara suka banget main ayunan. Sambil menikmati suasana di Kota Malang ini, Kota Batu sih lebih tepatnya. Nara mau menikmati suasananya dari jauh banget dari kota, jauh banget dari polusi udara. Jadi mendingan main ayunan di sini tuh enak banget. Menikmati liburan, menikmati masa-masa sendiri. Masa-masa sendiri kayak gabung sama curhat sendiri juga kayaknya ya. So jangan kemana-mana, stay tuned on City Gate, your future is the game. Nares mau main. Sambil nunggu Nares yang lagi flashback ke masa kecilnya dulu, nah kita juga istirahat bentar. Karena setelah puas keliling di playground, kita mau petik buah stroberi. Asik, jangan kemana-mana ya.